Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini sahabat Bibit kita ingin menyampaikan informasi seputar tanaman hias pandan Bali sahabat. Seperti apa? Inilah tanaman hias pandan Bali sahabat. Bagi sahabat yang belum like, comment, and subscribe, ditunggu ya sahabat ya. Terima kasih. Ini adalah pandan Bali. Pohonnya seperti ini sahabat. Ini sudah lebih dari 1,5 meter ya. Kalau kita perhatikan struktur daunnya, ini mirip sekali ya sahabat dengan pandan wangi biasa. Tapi ada sedikit perbedaan, yaitu batang yang bisa besar sama daunnya ini tidak terlalu wangi sahabat. Tapi tetap wangi, cuman masih kalah dengan pandan wangi biasa. Kokoh ya sahabat ya. Nih, ya pohon kelapa. Ada dua sahabat, yang satu ini, yang satu ada di sini sahabat. Juga sama ini. Pandan Bali. Oh, yang ini lebih pendek. Oke sahabat, itu saja informasi yang sahabat Bibit kita sampaikan pada kesempatan video kali ini. Sekali lagi bagi yang baru gabung, mohon dukungannya ya, like, comment, and subscribe, supaya sahabat Bibit kita channel terus semangat dalam memberikan informasi-informasi yang positif kepada sahabat sekalian. Kalau sahabat ada masukan, bisa ditulis di kolom komentar ya sahabat ya, seputar tanaman hias pandan Bali ini ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menanam untuk kelestarian alam Indonesia.